سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بشكر kita dapat kumpul pada pagi ini. Kita menghadiri majlis program pengurusan jenazah. Sebelum itu, saya memperkenalkan penceramah kita yang dihormati Ustaz Rafi Zainal. Gelaran Ustaz ada ke Ustaz? Seterusnya yang berusaha Ustaz Fahmi. Yang seterusnya Ustaz Haziq selaku pengarah program. Dan seterusnya Tuan Haji Ali Omar, Ketua Biro Khairat Kematian Masjid Al-Sharif, merangkap pengerusi JKKKB. Seterusnya barisan AJK Masjid. Dan seterusnya para peserta yang dihormati. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya menjemput pengarah program untuk memberikan ucapan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Ustaz Rafiuddin bin Zainal, seterusnya Encik Ali Omar sebagai Ketua Biro Khairat Kematian, Ahli Lembaga Takbir dan juga Pengurusan Masjid Syarif, dan saya sayangi serta saya kasihi ibu-ibu, bapa-bapa dan tetamu-tetamu sekalian. Jadi saya tak nak berucap panjang. Apa yang saya boleh katakan di sini, terima kasih ke atas kehadiran daripada semua ahli-ahli dan juga kepada semua tetamu-tetamu yang sudah hadir untuk khusus pengurusan jenazah yang diadakan di Masjid Asy-Syarif. Boleh berikan tepuk tangan kepada diri masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kursus jenazah ini kita adakan setiap tahun di Masjid Asy-Syarif, dan tidak lain tidak bukan adalah untuk sama-sama kita berkumpul dan seterusnya menimba ilmu yang bakal disampaikan oleh penceramah. Jadi mudah-mudahan dengan diadakan kursi ini menjadikan ilmu yang kita jadi kita akan belajar semuanya pada hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua dan juga dapat disampaikan kepada orang lain. Dan sabda Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disampaikan serta memberikan pahala kepada kita semua, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengarah program yaitu Ustaz Aziz. Seterusnya saya menjemput yang berusaha Ustaz Al-Fahmi selaku pengurus Masjid Asy-Syarif untuk menyampaikan sepatah dua kata. Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kasih kepada pengurusi majlis, saya hormati Fadil Ustaz Rafiuddin selaku jemaah kita pada pagi ini. Saya hormati Fadil Ustaz Haziq, pengarah program, Barisan AJK, Ketua Biro Khairat Kematian, Tuan Haji Ali Omar merangkap pengurusi JKKP Kampung Sipa 3. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, daripada saya ini lebih kepada taklimat. Taklimat berkaitan tentang hari kematian dan juga berlapis pengurusan jenazah. Saya ambil lebih kurang 5 minit tuan-tuan boleh ya. Kita mulakan dengan
ceramah. Sebab saya nak ambil kesempatan di kalangan kita ni ada juga adik karya kita. Walaupun saya difahamkan ada juga daripada peserta kita, daripada umur Terengganu pun ada, daripada Kelang pun ada, jauh-jauh. Tahun ni agak meriah sikit sambutan, mungkin asbab apa pengaruh daripada Ustaz Undertaker kita, ramai peminat. Jadi Alhamdulillah agak meriah tahun ni. Tahun lepas pun ramai juga, lebih kurang dalam 40 lebih dalam tempat kami menghadirkan yang rasa lebih kurang 70 orang. Tapi mungkin ada guru syahid pada pagi ni tak dapat hadir. Jadi ada sedikit taklimat daripada saya, khususnya untuk ahli karya kita lah, tentang hari kematian. Ya, tuan-tuan dan puan, saya nak ambil kesempatan ni supaya tuan-tuan dan puan, kalau belum mendaftar sebagai ahli hari kematian, silalah daftar, kerana ia akan memudahkan urusan tuan-tuan dan puan ketika meninggal nanti. Kalau tuan-tuan dah daftar, sila berikan kesedaran ini kepada jiran tetangga, sesiapa sahajalah di kampung tuan-tuan, supaya cara menghadap kematian di Majlis Syarif. Murah saja tuan-tuan, RM50 untuk pendaftaran, RM50 untuk yuran tahunan, RM100 untuk permulaan, dan bayaran pembaharuan tahunan RM50 saja. Tuan-tuan akan menikmati pengurusan jenazah. Walaupun masa tu kita dah meninggal, tuan-tuan tak dapat nak rasa dah nikmat tu. Tapi dari sudut waris, tidak perlu dah menanggung bebanan bayaran lebih kurang RM1,600 ke RM1,800. Ini sampai set tuan-tuan dan puan, masjid akan bayarkan dengan syarat kena jadi ahli hadap kematian. Dan bila dah mendaftar ni tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk renew. Kadang-kadang ni, dia kata dia dah daftar lah, tapi dia dah expired 2 tahun. Bila berlaku kematian, dia salahkan masjid. Tapi, kita tengok balik, dia tak renew. Dah 2 tahun expired. Dan Ustaz, saya daftar Ustaz ada kematian, tapi abang tak renew, dah 2 tahun lah. Jadi kita nak tutup bayaran tersebut. Jadi kita nak keluarkan, waris kita keluarkan bayaran itu lah. Jadi, tolong tuan-tuan, kalau rasa nak mudah urusan, boleh buat caruman terhadap kematian, RM50 pendaftaran, RM50 yuran tahunan, dan renew setiap tahun RM50, insyaAllah. Dan caruman ataupun benefit itu boleh dinikmati bukan sekadar pemohon, tetapi tanggungan yang berada di bawah pemohon yang tinggal serumah. Bukan kalau ada anak yang tinggal dekat sejangkang sana, tiba nak masukkan dalam tanggungan, tak bolehlah. Dia syaratnya kena dalam karya itu, dan dia tinggal bersama dalam rumah satu bumbung. Contoh, kita ada anak 5 orang yang masih lagi bawah tanggungan kita, boleh daftarkan masuk ke nama dia. Ataupun kita jaga mak mentua kita, bawa ke rumah kita, kita jaga, kita boleh daftarkan juga. Ya? Baik, itu dari segi pendaftaran hadap kematian untuk karya Masjid Syarif. Yang kedua tuan-tuan, kita pihak masjid ketandusan pelapis pengurusan jenazah. Makna kata kita ada lebih kurang, kalau pengurusan jenazah lelaki ada 3 orang, 4 orang. Itu je lah muka dia setiap hari. Kalau setiap kali berlaku kematian, itulah orang dia. Kalau tak ada, itu siapa nak uruskan? Jadi, kita sedang mencari pelapis di kalangan ahli karya ataupun di sekitar karya kita yang volunteer untuk menjadi tim pengurusan jenazah Masjid Asy-Syarif. Kita akan berkolaborasi dengan tim Ustaz Rafi. Kita ada khusus intensif lebih kurang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kita akan bagi latihan secara real experience, pengalaman yang sebenar menguruskan jenazah. Jadi, kalau yang berminat, kita perlukan lelaki lebih kurang 8 orang lagi dan perempuan lebih kurang 4-5 orang untuk menguruskan jenazah. Nah, kita akan create satu team, kita akan bergerak sama-sama insyaAllah. Jadi, itu saja daripada saya sendiri. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam bi hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fahmi selaku pengurus Masjid Syarif. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Rafi untuk menyampaikan khusus beliau. InsyaAllah sama-sama kita dengar presiden ini. Tak boleh.
sini ya. Nek pegang. Ah, sebut. Masih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ihrata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Fadil Ustaz Adha Fahmi, timbalan pengarah program, pengarah program untuk kursus pengurusan jenazah Ustaz Haziq, Tuan Haji Ali sebagai biro khairat, dan juga tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, para jemaah Masjid Syarif Kampung Simpang 3 Gombak, betul ya? Masya-Allah. Ini ada juga yang saya kenal beberapa orang ya. Depan saya ini daripada Dungun ya. Daripada Dungun Terengganu. Kali pertama dia datang program saya dekat mana? Putrajaya. Ini datang lagi masya-Allah. Baru sampai. Mana dia sampai? Masya-Allah, jauh mari ni. Tapi dia ni memang gagah kan. Pasal dia kayuh basikal daripada Dungun ke Rusila dengan Tok Guru mengaji ya. Masya-Allah, kayuh gagah ni. Kayu bisikal tu. Ha, eh? Sip baiklah tak kayu bisikal daripada Dungun mari sini. Eh, tak sampai agaknya tu. Masya Allah kan. Saya kenal Haji Wahid ada sini kan. Daripada si Kedah ada. Berapa orang lagi yang saya nampak. Jadi Alhamdulillah. Tadi kata pengurus masjid tadi, Ustaz Fahmi katanya nak cari pelapis. Ya. Tapi kita tengok yang pelapis semua veteran je ada. Masya Allah. Ni kan pelapis. Ini yang memang dah ada dah sejada. Kan. Tapi Alhamdulillah tak apa, mudah-mudahan dapat menarik minat anak-anak pula nanti nak jadi pelapis seterusnya ya. Jadi insya-Allah, dan ilmu yang saya nak sampaikan ini adalah ilmu yang dah biasa tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar dulu. Cuma kita ulang kaji saja. Tapi suka saya nak panggil pengurusan jenazah ini adalah ilmu sepanjang hayat. Sepanjang hayat kat sini bermaksud selagi mana kita hidup, selagi itulah perkara ini akan digunapakai. Benda yang sama je. Daripada kita baru lahir, benda tu juga digunapakai oleh tok nenek moyang kita. Sampailah kita mati nanti. Ini juga yang akan digunapakai. Sebab itulah ilmu ini, ilmu sepanjang hayat. Jadi, bersama tuan-tuan dan puan-puan, ada buku kecil yang telah dibekalkan oleh fesi-fesi kat saya. Ya, kami daripada Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Satu NGO peringkat kebangsaan yang telah berkhidmat secara organisasi dah lebih 5 tahun. Saya sendiri dalam pengurusan jenazah baru lagi 20 tahun. Tuan Haji Ali kita rasa lagi lama. Kan dia veteran lagi lama kan? Saya baru lagi 20 tahun. Baru 20 tahun saya ni. Baru 20 tahun umur saya. Baik, insya-Allah. Jadi perkongsian ni sama-samalah kita ambil pengalaman sajalah apa yang ada sedikit kat saya ni yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak pernah ada pengalaman tu, saya kongsikan itu sahajalah. Dan buku kecil ini adalah buku yang mana panduan ringkas pengurusan jenazah yang membincangkan tentang empat topik yang kita akan bincang hari ini, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Ini cerita tentang orang nak mati ni, penting sebab kadang-kadang kita ada kat rumah, datang sesiapa keluarga kita jatuh sakit tengah nazar, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita bantu. Kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, dah meninggal kita nak buat apa pula, sementara nak tunggu orang masjid, sementara nak tunggu polis datang, apa semua datang, apa perlu kita buat pada mayat ini. Yang ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Ini kadang-kadang ada yang tak biasa, tak ada pengalaman. Kematian-kematian sebelum ini orang lain yang uruskan, tiba-tiba dia terpaksa uruskan. Kat siapa dia nak kena rujuk dulu untuk cepatkan proses. Ini semua kita kena tahu. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah. Ini semua dah ambil maklum kan. Baik, nak tanya, rukun pengurusan jenazah ada berapa? Selalu jawab tak ada betul tak salah, kita belajar rukun pengurusan jenazah ada berapa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, semua berzikir. Ada berapa? Ada empat. Sebaik tak jawab lima.
Saya buat begini nak dengar. Ada empat. Apa dia? Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Ha, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Kalau ada yang jawab lima, tu bukan rukun jenazah, tu rukun negara. Ya, kena faham tu. Baik. Rukun jenazah ni saya akan terangkan dari sudut praktikal nanti. Iaitu mandi, kafan, solat sehinggalah ke bumi. Dalam praktikal mandi nanti, saya nampak kat depan tu dah siap dah meja, ada gayung, ada baldi bagai itu kan. Tapi bersama dengan saya, saya dah mengajar kursus lebih 12 tahun. Pengalaman saya bila mengajar kursus, ya, bila kita menggunakan air, air betul. Air betul nak praktik mayat ni. Nak mandi mayat ni mayat tiruan lah kan. Model kan. Dia mesti akan jadi dua musibah. Kalau kita guna air betul. Apa dia? Musibah pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Confirm. Sebab apa banyak main air? Sebab yang jadi model nanti kawan-kawan kita. Time itulah dia akan fising lengan nanti kau. Saya tak habis cakap lagi, dia curah dah air kat muka kawan. Mengelupur dia kan. Jadi banyak main dia nanti. Saya dah nampak dah. Bukan setakat budak sekolah rendah, sekolah menengah. Tu TUDM, TLDM, polis semua saya pergi. Begitulah keadaan dia. Nak-nak pula yang jadi model tu pegawai dia. Nak-nak buah regging kan. Jadi, itu yang pertama. Musibah kedua apa dia? Siapa yang jadi model nanti, habis program, balik demam panas. Bukan sebab badi mayat. Tak. Tapi sebab kesejukan melampau. Kenapa? Waktu kita praktikal nantilah tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan. Confirm. Ustaznya apa? Berapa bilangan? Apa jenis air ni? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Jadi kita tak guna air betul. Jadi sambil-sambil tu boleh nak bertanya sebab bukan dimandikan betul-betul. Ya? Baik, praktikal mandi begitu. Yang saya tekankan nanti ya simulasi. Cara kita nak pusing mayat kan ke kiri, nak keluarkan najis bagaimana, itu yang kita terangkan. Yang kedua, dari sudut praktikal kafan. Kafan ini, kita faham yang wajib kafan ini ialah menutup aurat si mati. Adapun kaedah itu pelbagai. Kita tak boleh kata, oh ni mesti kaedah ni. Ini je yang patut buat kaedah. Tak. Boleh jadi apa-apa kaedah. Ya, kalau ikut sunnah, tiga helai kain. Itu yang Nabi praktik. Ya. Adapun kalau kita kata, mana yang wajib? Wajib ialah menutup aurat. Ada orang, dia buat kain, buat baju, buat jubah. Ada kata, saya tak nak baju jubah, saya nak kain saja. Boleh. Ada orang, dia nak buat kain telekung. Ada orang, dia nak buat apa nama kain cawat. Itu semua adalah apa nama dia punya kaedah-kaedah yang berbeza. Tujuannya sama saja. Saya potong mungkin straight. Tuan-tuan belajar, zigzag-zigzag. Itu semua adalah teknik. Jadi, yang saya nak sampaikan hari ini ialah empat kaedah yang mungkin memudahkan kita dalam menguruskan jenazah, nak kafan mayat. Pertama, saya akan terangkan macam mana nak bentangkan kain kafan bagi mayat yang biasa, normal. Kaedah yang cukup simple. Yang kedua, saya akan terangkan kaedah bagi mayat yang badan besar. Kalau badan besar, macam mana pula? Kain paling besar, bilang apa kita guna? Bilang apa? Bilang 60 kan? 60. Tapi dapat mayat bidang 90. Macam mana? Man. Bidang 90. Kain bidang 60. Macam mana nak bungkus mayat ni? Nak lilit je ke? Tak payah potong kain tu? Apa kaedah yang paling praktikal? Nanti kita akan tunjuk. Yang ketiga, sekiranya mayat itu mayat uzur. Mayat reput, mayat terbakar, mayat HIV, mayat AIDS. Apa saja keadaan yang kritikal, bagaimana kita nak bentang kain kapannya. Dia ada kaedah yang lebih sesuai. Dan yang keempat, saya akan tunjuk cara menyediakan kain kafan yang siap dengan baju. Yang mana kain ini, kita guna tak banyak. 10 meter kain sahaja. Tapi bila pakai pada mayat, jadi 11 lapisan. 11 lapisan tu kalau tutup pada mayat perempuan cukup tak? Cukup dah kan? Tutup aurat kan? Jadi kaedah yang kami guna nanti sesuai untuk perempuan dan juga lelaki. Sama je. Jadi kalau tuan-tuan belajar, orang lelaki belajar, isteri meninggal. Dia kata saya nak uruskan jenazah isteri saya. Guna kaedah yang keempat ni, boleh. Apa suami pula meninggal, saya nak uruskan jenazah suami saya sendiri. Maka guna kaedah yang keempat ni pun boleh. Dia kata unisex, lelaki perempuan boleh pakai.
Alright? Itu yang kita akan buat dalam praktikal kafan. Cuma masalah yang kita hadap sekarang ni ialah siapakah yang nak jadi modelnya? Siapa nak jadi model ni pastikan suka rela. Jangan paksa rela. Kau muda lagi. Dia ingat yang tua tak meninggal. Kaulah kau kecil, aku besar. Dia ingat orang besar tak meninggal. Jadi kena fikirlah sesiapa saja. Tak kisah siapa pun boleh jadi model, okey? Baik. Siapa yang jadi model ni insya-Allah saya tak janji. Insya-Allah panjang umur dia. Ini berdasarkan pengalaman sebenar. 5 tahun lepas ada orang tu jadi model. Sampai hari ini hidup lagi. Siapa dia? Saya sendiri tuan-tuan. Saya sendiri masih hidup lagi alhamdulillah kan. Jadi kalau meninggal lah biarlah kan. Jadi siapa jadi model ni mudah-mudahan dapatlah keinsafan berdiri dia. Hidayah Allah datang. Daripada datang 2 kali solat jadi 5 kali solat datang. Mudah-mudahan. Siapa jadi model ni mintalah kawan-kawan ambil gambar dia. Dah jadi kapan lah ambil gambar? Buat profile picture. Inilah gambar wajahku nanti. Oh, viral nanti kan. Jadi jangan menyesal lah jadi model ya. Baik. Inilah program kita akan berlangsung insya-Allah. Saya dimaklumkan kita akan berlangsung sehingga pukul 4 petang. Bukan. Sampai pukul apa? Oh, tengah hari. Oh, insya-Allah. Yalah. Hari cuti kan banyak kenduri kendara nak pergi semua. Kan? Jadi kita akan habiskan insya-Allah sebelum pukul 1. Dan akan ada rehat nanti insya-Allah. Nanti waktu yang sesuai saya akan katakan okey kita ke berhenti rehat, pergi minum kan. Tapi kalau sementara nak tunggu rehat tu, tuan-tuan dan puan-puan nak pergi tandas tu, pergilah. Jangan berjoget depan saya. Cenia joget dah. Saya dah nampak reaksi tu, tolonglah pergi kan. Ya, kan kesian Tok Siak nak mengelap nanti kan. Ya, tak payah minta izin. Please teacher, may I go out? Tak payah. Get out je ya. Alright. Kita akan bersama nanti dalam pukul 10 lebih nanti akan bersama dengan satu orang lagi pakar dalam bidang harta pusaka. Ini penting untuk kita belajar juga tahu. Sebab banyak orang yang bila berlaku kematian, mereka tak ada persediaan untuk pengurusan harta yang ditinggalkan. Menyebabkan waris-waris bertelagah dan sebagainya. Ini isu yang biasa berlaku dekat tempat kita. Jadi akan ada slot tu juga kita akan masukkan. Alright. Terus kepada topik pertama kita. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Sakaratul maut. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat itu bermaksud mabuk. Maut itu kematian. Sakaratul maut, mabuk di ambang kematian. Siapa kat sini pernah mabuk? Cuba angkat tangan. Tak semestinya mabuk minum arak, kodi, brandy. Mabuk laut, kan? Mabuk flight, mabuk cinta, ya tak? Orang mabuk ni dia tak boleh beza mana baik mana buruk. Orang mabuk arak kan. Dia bawa kereta mesti berlanggar. Sebab apa? Otak dia dah tak betul. Orang yang mabuk laut dia tak kisah dah pasal ikan-ikan ke apa ke. Sebab dia dah pening kepala dah. Kan? Begitu juga dalam hal-hal yang lain, termasuklah orang yang mabuk cinta kan. Dia tak kisah dah siapa lah, aku tak kira, aku nak juga. Dia tak kira si Milah tu mak, dia nak juga si Milah tu. Ha kan? Contohlah. Tapi orang yang mabuk nak mati, dia juga perlu dibimbing sebab ketika itu dia lagi dahsyat. Dia lupa siapa diri dia. Dia lupa siapa keluarga dia. Yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Tuhannya. Waktu tu dia dah lupa dah. Selama ni dia sebut Allah. Selama ni dia solat. Tapi time nak meninggal, dia lupa semuanya. Sebab itu Nabi SAW menyebut, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang nak mati ni. Orang nak mati ni ajar kalimah la ilaha illallah. Ajar begitu. Jangan kita ajar terlalu panjang macam dalam drama Melayu yang kita tengok. Sinetron Indonesia yang kita tengok. Cerita Tanah Kubur yang kita tengok kan. Asal orang nak mati dia ajar mengucap panjang. Abang, ikut bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata begitu. Yang heran peliknya tengah nazak tu boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah ajar, siap sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia boleh mengucap panjang. Kadang tu nak tunjukkan husnul khotimah siap jari. Aku bersaksi. Ni pembongak tu kan.
Mana ada orang nak mati boleh mengucap panjang, kadang-kadang siap makna, tapi boleh berlaku dalam drama. Sebab apa? Sebab berlakon. Sebab itulah dapat anugerah bintang popular. Kan? Tahu lah. Ha, siapa tengok semalam? Cuba angkat tangan. Confirm tak tengok tilawah malam tadi. Baik. Jadi nak katakan bahawa orang tengah nazak, nak ajar panjang-panjang tidak boleh. Bukan tak boleh. Mustahil untuk dia ikut. Ya? Melainkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin direzekikan begitu. Tapi yang disunahkan kepada kita, La ilaha illallah, itu sahaja. Bisik kat dia, La ilaha illallah, sehingga dia dapat mengucapnya. Walaupun sekali, jangan ajar mengucap terlalu laju dan jangan ajar terlalu perlahan. Bang, ikut saya bang, kita nak ajar mengucap ni. La ilaha illallah, itu musabaqah. Jangan panjang sangat, silap-silap lempang gitu, copet sikitlah kan. Ha. Dan jangan terlalu laju, dia tak boleh ikut. Ahlu zikri falam annahu la ilaha illallah, ramai-ramai pun tak boleh. Kena sederhana, la ilaha illallah, sehingga dia dapat mengucap walaupun sekali. Kita dengar, la ilaha illallah, ha, cukup. Ha, jangan kita ajak bersembang pula lepas tu. Lepas dia dapat ucap sekali, ajak bersembang pula. Alhamdulillah dapat juga abang mengucap. Nak air ke bang? Nak, kata dia. Ha. Habis lah. Sebab apa Nabi sebut, man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam, dia dapat sebut la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Jadi kalimat terakhir mesti la ilaha illallah. Itu dia. Ya? Jadi jangan kita ajak bersembang. Maka dah dapat dengan sekali, selesai. Kalau orang tu tak mampu nak sebut la ilaha illallah, dia dalam keadaan-keadaan yang getir, misalnya orang kemalangan, pam jatuh, mulut dia berdarah keluar, macam nak sebut la ilaha illallah tak dapat, mulut penuh dengan darah. Ataupun orang yang dalam keadaan yang koma separuh sedar, maka tak mampu dia nak sebut panjang, maka sekurang-kurangnya sebutlah Allah. Allah, bisa kata dia. Allah, sehingga dia dapat mengucap sendiri. Ha. Dan sekiranya orang tu bisu pula, macam mana? Ha, dapat pula tu. Kau tak payah ajar, dia bisu. Tak bolehnya mengucap kan? Ha. Macam mana kita nak bagi pada orang bisu atau orang pekak ni? La ilaha illallah. Dia tak dengar, macam mana tu? Takkan nak bagi bahasa isyarat? La ilaha illallah. Bersilat-silat kita depan dia kan? Tak perlu sampai begitu. Ajarkan sahaja, kerana sunnah pada kita orang hidup adalah mengajar pada dia. Adapun kepada Allah lah bagaimana cara dia nak mengucap. Ha, jadi kita ajar je lah. Ya? Walaupun dia pekak ke apa, kita ajarkan saja, bimbingkan sahaja. Begitulah kaedahnya. Ya? Dan sekiranya dia meninggal ataupun dia dalam keadaan sakit tu, langsung tak boleh nak bercakap, langsung tak boleh bagi apa-apa signal ke apa, kita bisik kat dia, kalau dengar apa yang saya katakan ini, maka cuba gerakkan jari ataupun mata. La ilaha illallah. Nampak jari dia klik, gerak. Okey, cukup. Maknanya dia pegang kalimah itu. Itu kemampuan dia. Dan sekiranya dia mati tanpa sebut kalimah Allah ataupun la ilaha illallah, ataupun tak ada bagi signal langsung, kita husnuzan, sangka baik. InsyaAllah dia sebut, cuma kita dia yang tak perasan. Begitu cukup. Alright. Baik, selesai untuk bab yang untuk perkara yang pertama. Okey, yang kedua. Orang yang sedang sakaratul maut, bacakanlah mana-mana surah dari Al-Quran. Bacakan padanya, kenapa? Allah sebut Al-Quranu syifa, Quran itu penawar, penyembuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyembuh. Surah apa nak baca ni? Bacalah, kalau kita tahu surah ayat ruqyah, baca ayat ruqyah. Saya tahu surah Fatihah aje. Ha, baca surah Fatihah. Apa sahaja surah yang kita tahu, yang kita boleh baca, bacakan padanya. Antara yang disarankan ialah suratul Yasin, bacakan padanya. Surah Ar-Ra'd, bacakan pada dia. Ya. Dan surah ringkas yang kita boleh ruqyah pada dia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Siti Aisyah radhiyallahu anha membacakan dua surah saja. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Baca pada orang yang sakit, insya Allah
Itulah penawar dia. Baik, selain daripada kita nak memberikan penawar baginya, mudah-mudahan membenteng dirinya daripada gangguan syaitan. Ha, syaitan memang suka waktu tu nak menghasut dia. Dia ketika tu dalam keadaan lemah. Yang ketiga, orang yang sedang nazar ni tunaikan apa jua hajat pesakit. Apa hajat dia? Dia nak air, bagi dia air. Dia nak makan, bagi dia makan. Time-time ni lah dia nak makan. Lapar, nak makan. Eh, tadi kan nak makan? Nak makan. Ha, bagilah. Buat lagi lah Maggi, buat Maggi kat dia pula. Nak makan Maggi. Nak makan. Eh, kau ni melejin ke apa? Ha. Waktu tu kita tunaikan hajat dia selagi mampu. Dia nak makan, bagi dia makan. Jangan kita komplain apa-apa. Ya? Dia nak makan apa saja selagi kita mampu, bagi. Nak itu, nak ini, nak itu, dah kembung pula. Lapar. Eh. Ketika itu dia diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan kesabaran. Sabar je lah. Kau ni dah berapa kali makan dah ni? Kau ni saka apa kau belum ni kan? Nah, kan? Lapar, nak Pizza Hut, dia sudah. Pizza pula! Ah, marah pula. Kau tahu tak pizza mahal sekali? Ah, time tu tak payahlah kita marah dia ke apa ke, tak berguna. Tak payah kita nak syarah dia apa-apa ke, makan lebihan ni saudara syaitan, tak payah. Sebab ketika itu dia mungkin tak dapat berfikiran waras. Kita kena tunaikan hajat dia selagi mampu, kerana jika kita mengabaikan dia, meninggalkan dia, marah kat dia, mungkin dia akan rasa jauh hati pada kita. Dahlah, tak layan kau dah. Dia pun pergi. Orang sedang sakit ni hati dia sensitif. Bila dia jauh hati dengan kita, maka ketika itu syaitan akan datang. Syaitan datang tugasnya memang nak menghasut dia ni. Tunggu waktu sesuai je. Ni aku datang ni. Tapi menyerupai wajah mungkin orang tuanya, ibunya, ayahnya yang dah meninggal. Mak, saya lapar, saya sakit. Orang semua tak peduli saya. Ya, mak tahu. Mak ikut mak sekali. Kita pergi syurga. Mak, saya sakit, mak. Macam mana ni? Baik, mak boleh bawa kau ke syurga tapi dengan syarat. Apa syaratnya mak, saya ikut? Keluar kau daripada Islam. Keluar daripada Islam, masuklah agama Yahudi kau, Nasrani kau. Kata dia. Dia akan cuba menghasut. Kerana dia tahu orang tu lemah. Dia akan ikut saja. Kalaulah seorang tengah nazak ini tak diajarkan dia talqin la ilaha illallah. Tak ada orang yang pagarkan dia dengan bacaan Al-Quran. Tak ada orang yang pedulikan dia. Maka kemungkinan besar dia mungkin akan terjerumus kepada tipu daya syaitan. Wa iyazubillah min zalim. Ini kita takutkan ni. Ya, gangguan syaitan ni adalah perjuangan kita yang terakhir. Dan yang keempat, tak ada dalam buku, tak ada dalam slide saja saya nak bagi suruh tulis. Buat kerja sikit kan. Sebenarnya saya terlupa kan. Apa dia? Kita kena bimbing orang yang sedang nazak itu supaya husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Ini penting. Sebab orang tengah sakit ni kadang-kadang dia akan bercakap ikut dia je, ikut tekak dia je. Aku dah semayang, puasa aku dah buat, sedekah aku dah buat, haji umrah aku dah buat. Kenapa aku sakit begini? Dia mengeluh. Ketika itu kita bimbing dia, mak sabar mak. Semua yang mak buat tu besok ke akhirat banyak pahala mak bagi. Syurga dah menanti dah mak. Pahala haji mak, pahala sedekah mak. Mak ingat tak dulu mak suka sedekah dekat Masjid Syarif tu tiap-tiap hari Jumaat makan. Contoh kan. Dia kan sebut. Sunnah pada kita menyebut kebaikan-kebaikan orang tu ketika dia dalam keadaan sakit. Cakap. Ingat tak mak, dulu mak suka bagi makan kucing. Walaupun kat Masjid Syarif ni tulis jangan bagi makan kucing kat sini. Tu kan. Tapi mak bagi juga kucing tu makan kat luar. Contoh begitu kan. Maknanya benda itu sebut kebaikan-kebaikan itu. Sebab apa? Supaya dia mengharapkan rahmat Allah atas kebaikan yang dia buat. Ajar dia begitu. Ya? Sebut segala kebaikan dia. Dan sekiranya dia mengeluh, aku ni tak ada banyak amalan, dosa aku banyak, semayang banyak, aku tak ganti, puasa pun lagi, tak tahulah apa nasib aku nanti. Dia dah berputus asa. Maka orang begini, kita ajar dia istighfar. Istighfar mak. Istighfar kerana Allah tu maha pengampun. Allah pasti ampunkan kita. Istighfar. Maka kita ajar dia supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Benda begini banyak orang akan terkecundang. Sebab apa? Dia rasa macam, aku ni tak tahu nak buat macam ni. Dia rasa macam rahmat Allah ni tak ada pada dia. Ini kita kena betulkan.
Bimbing disangka baik kepada Allah sebab hadis Nabi dalam sebuah hadis kudsi, Allah berfirman, aku menurut sangkaan hambaku. Jika hambaku bersangka baik padaku, aku kurniakan kebaikan padanya. Jika hambaku bersangka buruk padaku, aku biarkan dia dalam kesesatan. Ini kena bimbing dia. Baik, selesai perkara yang pertama. Apa? Topik yang pertama. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Sebab ni gear pertama, memang tak ada soalan. Dia soalan bila? Tengah-tengah hujung-hujung, tiga, lima, gear enam, nak dekat Zuhur, nanti banyak soalan. Soalan? Tak ada, eh? Baik. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Okey, saya lupa nak sebut. Tadi, mungkin saya nampak cik-cik tu, kau kata, apalah kocik bona tulisan ni. Kan, buku kocik kan? Tak apa nampak lah munun kan? Ha, tak apa cik, saya saja buat kecil tu sebab senang nak simpan dalam kocik. Kalau nak yang besar, yang godang, boleh yang ni ha. Ni besar sikit. Siap berkala lagi. Ada kala-kala, gambar-gambar lagi. Ni buku pengurusan jenazah mudah sahaja. Saya sendiri yang susun, yang tulis buku ni. Buku ini disertakan kaedah dokumentasi, pengurusan jenazah reput, berisiko tinggi, semua ada dalam ni. Mayat HIV, AIDS, COVID, nak uruskan macam mana, ada dalam ni. Ya, dalam ni juga ada panduan solat jenazah gaib, ada juga apa nama bacaan talqin, semua ada dalam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh dapatkan pada urus dia di luar sana nanti, dapatkan harga diskaun pada dia. Ayat manis-manis dapat diskaun lagi. Mana lejah dengan dia kan? Baik. Kalau nak ada satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan peminat buku mastika, buku persona, buku bicara ataupun suka tengok cerita tanah kubur, inilah buku dia. 40 kisah orang mati. Tapi cerita-cerita tu yang ada dalam mastika ke semua tu tak ada dalam ni. Kan? Tak ada. Jangan tuan-tuan haraplah cerita-cerita mistik, perut bulat ke, mata terbeliak ke, lidah terjelir ke, tak ada. Ini bukan cerita-cerita tu. Ini cerita rakyat. Cerita yang mana pengalaman saya menguruskan jenazah, setiap kematian ada kisahnya, ada ibrah dan iktibar. Jadi boleh dapatkan juga di luar ni 40 kisah. Ya, siri pertama. Yang lain-lain saya tak sempat nak tulis lagi. Baik tuan-tuan ya, nanti boleh dapat di luar. Ya tuan. Orang yang koma sakarat itu, dia sebenarnya sakaratul maut ini, mungkin ada orang yang kita nampak dia susah nak keluar. Kan? Ada persoalan bagaimana macam orang koma. Ada persoalan macam mana pula kalau orang tu mati mengejut. Tengah jalan-jalan, pop, batu impap dia terus mati. Tak ada langsung sakarat bagi dia. Senang dia meninggalkan. Sebenarnya sakaratul maut ini bukanlah seperti gambaran kita. Tengok susahnya dia keluar ataupun senang dia mati. Tidak. Sakaratul maut ini tetap dilalui oleh semua orang kerana ia adalah proses roh perpisahan jasad dan kesakitan itu dirasai juga walaupun matinya dalam keadaan sekelip mata. Dia tetap akan rasa juga. Ya? Bukan hanya kata nafas turun naik, itu adalah kebiasaan. Tapi ada yang berbeza keadaannya. Kalau tuan-tuan tengok kan, tahun lepas ke 2 tahun sudah, ada 6 orang penyelam. Bukan penyelam. Dia nak naik kapal selam, nak menyelam tengok Titanic kat dalam laut. Titanic tu jauh kan? Dekat 4,000 meter dalam air. Dia naik kapal selam yang paling bagus, Titan nama kapal selam tu. Sampai saja kat dasar, dia kata lebih kurang dalam 200-300 meter lagi nak tengok Titanic tu. Tiba-tiba meletup. Puff, meletup. Kata saintis yang mengkaji proses letupan tu, 0.0001 saat. Katanya lagi cepat daripada mata berkelip. Hancur, mati. Sehingga dia kata, orang yang mati tu pun tak sempat sedar yang dia dah mati. Maknanya dia tak tahu pun. Bagi gambaran saintis, maknanya kata cepatnya mati tu sampai dia tak sedar, tiba-tiba dia dah mati. Tapi sebenarnya walaupun begitu cepat, tetap sakaratul maut dia rasa. Cuma bukan seperti kebiasaan yang kita lihat. Allahu a'lam. Alright? Okay. Baik, kita masuk ke topik ini. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Saya nak tanya, orang yang baru meninggal dunia, kita hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Dia baru teringat kan? Dia ikut je kan? Dah meninggal dah waktu? Dah. Alhamdulillah. Logo hati dia. Baik. Saya sajalah musik nak tengok kepekaan tu kan.
orang baru meninggal dunia ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua datang daripada Allah, pada Allah lah kita kembali. Baik, kalimah ini bukan hanya pada kematian, kesakitan, kehilangan, kekecewaan, maka sebutlah inna lillahi wa inna rajiun. Kawan kita kata, eh, kau ingat tak orang tu masuk hospital lah, denggi berdarah, inna lillahi wa inna rajiun, sebut begitu. Bukan untuk kematian saja, musibah. Ya, baik. Bagaimana pula kalau orang kafir mati? Apa yang perlu kita ucap pada dia? Ah, berapa? Rip. Kita sebut pun rip kan. Siapa meninggal tu? Ah Chong yang duduk rumah jalan tu, jalan ujung tu rumah dia tu. Dia dah meninggal pagi tadi. Orang pun komen, rip, 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 RIP kan. Rip tu apa? Rest in peace, kata dia. Maksud Melayu dia, berehatlah kau dengan tenang, kata dia kan. Ha, berehatlah kau dengan aman. Boleh ke kita orang Islam mendoakan pada orang yang bukan Islam, orang kafir, ketika dia mati? Tak boleh. Benda ini pernah ditegur ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pak cik Nabi, siapa nama pak cik Nabi yang jaga Nabi tu? Abu Talib. Abu Talib nak meninggal dunia dalam keadaan sakarat. Rasulullah bimbing dia, pak cik sebut la ilaha illallah. Pak cik sebut ini, saya jamin sebab pak cik dalam syurga, kata Nabi. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Dia kata, ya Abu Talib, jangan ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena ikut cakap, kau kena ikut pegangan nenek moyang kita, kekal. Dia tak bagi masuk Islam. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Dan ketika itu Rasulullah sedih sangat sebab tak dapat menyelamatkan pakciknya. Di sini kita dapat tahu bahawa hidayah itu kekal milik Allah. Walaupun yang mengajar itu, yang membimbing itu, yang mengajak itu adalah Rasulullah, orang paling mulia. Kan? Tak dapat nak bagi hidayah pada pakciknya. Ini kan pula kita orang biasa saja. Baru ajak, eh kau tak semayang ke? Tak nak, lantaklah kau. Putus asa kan? Bukan kita. Kita mampu mengajak hidayah Allah. Yang penting jangan putus asa. Nabi tak pernah putus asa. Setiap kali jumpa pakciknya, dia ajak masuk Islam. Sampai nak mati pun dia ajak lagi. Kan? Bukanlah kata hantar kau lah kan? Kubur asing-asing kan? Jangan kita pernah berputus asa. Baik. Jadi kisah tadi, ketika mana pakciknya meninggal dunia, Nabi sedih sangat, kecewa sangat, dan akhirnya berkata kepada pakciknya, mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia nak doakan pakcik ni yang mati tanpa menyebut kalimah syahadah tadi. Lalu turunlah teguran Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Nanti cek. Tidak boleh mana-mana orang beriman, tidak boleh mana-mana Nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka bila Nabi terima ayat itu, Nabi tidak mendoakan pakciknya, dan ayat itu bukan hanya untuk Nabi, untuk kita. Maka kesimpulannya, ulama kata mendoakan kepada orang kafir yang telah meninggal dunia diharamkan, termasuklah ucapan RIP, rest in peace, diharamkan dalam Islam. Abi nak sebut apa? Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah sunnahnya. Boleh tak kita tengok orang kafir, kawan kita yang meninggal dunia, nak ziarah dia? Boleh. Okeylah. Sebab Nabi tak pernah melarang kita pergi ziarah. Ya, ketika Yahudi meninggal dunia, lalu jenazah di depan Nabi, orang angkat. Nabi pun berdiri. Sahabat pun berdiri. Sampai Yahudi tu dah pergi, hilang pandangan mata, Nabi duduk, sahabat pun duduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kita kena berdiri? Yang tadi tu bukannya orang Islam. Katanya, walaupun dia bukan dalam kalangan kita, dia juga perlu dihormati.
kita kena hormat dia, respect dia. Bila kita hormat pada dia, dia pasti akan hormat agama kita balik. Begitulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita nak ziarah kawan kita, anti, saya ni kawan sekelas anak anti yang meninggal ni. Oh ya ke, masuklah, masuklah kan. Tengoklah dia, kita pun tengok. Takziah ya anti, cakap macam tu tak apa. Tak apa, tak apa, terima kasih. Ni ambil ni, colok ni. You buat begini ya. Ah, itu tak boleh. Ya. Ambil colok ni buat begini ya sama dia. Tak boleh. Maknanya ada batas dia. Ya, tengok ziarah boleh, nak ikut amalan agama dia tak boleh. Ya, kena faham juga syarak. Baik, selesai bab ini. Yang kedua, orang yang baru meninggal dunia biasanya mata dia akan terbuka, sama ada buka penuh atau buka separuh. Kan? Maka disunahkan pada kita menutup mata si mati. Orang yang tengah nazak, kalau kita tengok mata dia terbuka, pandang ke atas, jangan ditutup. Kalau tengah nazak ni, gini mata dia kan. Abah, abah, barang apa tu abah? Abah, abah. Jangan. Sebab ia menyakiti orang yang tengah nazak tu. Dia tengah nazak, biarkan dia pandang mana-mana pun. Sebab ketika itu pandangannya itu bukan pandangan zahir kita dah. Dia pandangan dia di alamnya. Maka dia akan melihat rohnya pergi. Maka biarkan dia mata terbuka. Sehingga kalau dia meninggal dunia, tutuplah matanya itu. Jadi, kalau mata dia terbuka saja, kita ikhtiar juga supaya tutup. Ketika mana sahabat Nabi, Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia, mata dia terbuka. Terbuka begini mata dia. Maka sahabat-sahabat dan keluarganya semua terkejut. Kenapa mata Abu Salamah tu? Kenapa mata dia begitu? Orang pun cakap-cakap macam-macam. Macam kita lah. Tengok mayat pelik sikit. Apa kena mata dia tu? Terbeliak. Ini mesti ada benda yang tak baik dia tengok dulu kan. Kita kata macam-macam. Apa kena perut dia tu kembung sangat tu. Ni mesti makan rasuah banyak ni. Jadi benda-benda begini kita create. Sebab apa kita tengok mayat, kita pun buat cerita. Suka bercakap-cakap pasal mayat. Padahal benda itu tidak boleh. Nabi ketika datang, dengar orang bercakap-cakap, Nabi diam je. Nabi masuk, terus tutupkan mata Abu Salamah dengan tangannya yang mulia. Dan Nabi kata, semua roh yang keluar daripada jasad, maka pandangan matanya akan mengiringinya. Mata akan tengok rohnya keluar melalui ubun-ubun kepalanya. Sebab tu pandangan mata terbuka itu adalah fitrah. Benda biasa. Ya? Cubalah tutup mata dia. Kalau tak dapat guna tangan, kita guna kaedah yang ada. Contohnya guna minyak untuk melembutkan kelopak mata dia ni, urut. Ambil minyak sikit, urut kelopak mata dia tu. Kat rumah kita ada minyak apa? Minyak zaitun. Jangan guna minyak cekapak, kobil-kobil mata mayat ni. Minyak cekapak dia taruh, cenia. Kan? Putih batik. Minyak apa tadi? Minyak zaitun, minyak masak ada kat rumah kan? Guna minyak tu nak bagi licin dengan kita supaya dapat mengurut mata sahaja. Kalau guna minyak masak, kakak, jangan guna minyak masak yang dah goreng ikan koli malah. Tu ambil dalam kuali tu, yang bertakung tu. Ada orang masak ikan keli semalam tu lebih-lebih tu ambil. Dikodak-godak-godak, naik sedak tu, disapu kat mata mayat. Datang kucing jiran, jilat mata dia kan. Jangan guna minyak yang dah guna ya, sikit je gitu. Urut perlahan yang sesuai. Sekiranya kaedah minyak tak sesuai, maknanya masih lagi terbuka, kita kena himpitkan mata si mati tu dengan apa saja barang-barang. Misalnya cari batu dulu. Batu-batu kerikil tepi jalan tu. Cari batu tu ambil, confirmkan tu batu, basuh. Sebab jangan main letak je. Takut tak kucing. Tak kucing keras kan macam batu kan. Letak kat sini cair kan. Letak untuk beratkan pandangan mata dia. Alright, kalau tak ada batu, jangan guna batu. Pinjam batu sebelah rumah tu. Kecil saja maksud saya, kecil je. Okay, boleh guna duit shilling. Shilling 50 sen. Yang besar tu. Okay, ambil, letak kat kelopak mata dia. Duit shilling tu. Nak beratkan pandangan matanya, itu tujuan asalnya. Bukan kita nak meniru budaya agama orang lain. Nak beratkan pandangan matanya, tutup kelopak mata dia. Alright. Duit shilling itu kalau letak, jangan biar lama. Takut terlupa bang. Sebab apa kadang-kadang,
dia orang tengah meninggal ni, otak dia dah kosong dah ni. Dia, apa anak-anak dia ni? Maknanya dia tak boleh fikir secara waras. Ha, kawan-kawan telefon, betul ke abah dah meninggal? Ya, abah dah meninggal kan. Dia lupa dah letak duit kat situ. Dah tutup dengan kain. Dia pun ke dapur sembang. Ada malam tadi tiba-tiba elok je sembang. Tiba-tiba dia abah jatuh, kemudian meninggal. Dia cerita-cerita, jiran datang. Jiran datang, assalamualaikum. Boleh tak nak tengok abah ni? Abah ni kawan acik. Acik lama dengan dia daripada kecil dulu kan. Boleh tak tengok? Boleh. Tengoklah. Dia selak kain tu. Ya Allah, mata duitan. Nah, sudah. Kecoh satu kampung tiga ni, sembang tiga ni kan. Sebab itulah sebelum orang datang, buang duit tu siap-siap. Maknanya nak letak duit shilling ataupun batu apa-apa saja kat mata mayat sebelum orang datang. Ya, tu kaedah dia. Jangan orang datang baru kita nak alihkan, terkejut dia kan. Dah berkata mata duitan. Wartawan Mastika pun datang. Betul ke kat masjid sini ada mayat yang keluar duit? Aha, apa nak jawab? Baik tuan-tuan ya. Kalau siapa yang tulis nota, pastikan tulis betul-betul 50 sen jangan tinggal. Sebab banyak berlaku bila berlaku kematian, dia jadi blank otak dia. Dia pula tulis 50 saja. Dia tengok kitab, ustaz kata letakkan 50 di atas mata mayat. Apa benda eh? Letak 50 selai sini, 50 selai sini. Bukan menutup mata mayat, malah membeliakkan lagi mata dia. Ya, jadi kena tulis terang-terang. Banyak berlaku ya. Ha? Habis? Ha, RM50 terbeliak mata tu. Mungkin 50 sen yang sebanyak RM50, banyak sikit dah terbur je kat mata dia. Baik tuan-tuan. Benda begini kaedah kita boleh buat ya. Sekiranya tak boleh guna shilling tu, kaedah yang keempat kita boleh buat guna apa? Selotip. Ambil selotip kertas tu. Kertas eh, selotip kertas. Bukan tak boleh guna double tape, boleh. Tapi double tape tu kalau melekat senang, tapi nak mencabut tu habis tersiat kelopak mata. Maka guna gam yang kecil. Ha, tarik berkelopak ke bawah. Ha, begitu keadaan dia. Alright. Bila meninggal, apa kita tutup mata begitu, jadi nak mandi, buka balik. Senang. Alright. Ini kaedah yang biasa kita guna pakai. Ada satu lagi kaedah yang boleh dipakai. Iaitu, yang kaedah ini ada orang pakai tapi kita tak boleh pakai. Dia gunakan gam pada mata mayat. Gam pada mata mayat. Titik mata mayat tu guna gam uhu. Mulut ni, dia tak payah ikat-ikat, dia gam je mulut ni. Guna gam. Itu kaedah yang digunakan pakai oleh orang bukan Islam. Sebab apa? Macam tadi, ustaz tadi kata, saya dipanggil Ustaz Undertaker. Orang kata, oh ustaz ni pernah main wrestling dulu ni. Tak, saya tak pernah join mana-mana tournament pun. WWF ke WWE ke Smackdown semua tak sempat join kan? Tapi saya memiliki satu lesen yang mana namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Nama Melayu dia Diploma Science Pengawetan dan Pengurusan Mayat di sebuah kolej perubatan Kristian di Manila, Filipina. Saya ambil kursus kat situ, belajar kaedah pengurusan jenazah, nak mengawet mayat ni. Benda begini sebab apa? Kerana pertama, dulu saya pernah tengok satu mayat orang Cina. Mayat tu terbentang naik keranda kan. Saya pun nak tengok keranda tu ada cermin. So saya nak tengoklah muka dia macam mana. Bila tengok muka orang Cina tu, tengok tersenyum je. Cina ni tersenyum lah kan. Husnul Khatimah ke ni kan. Muka senyum. Jadi yang buat tu kata, yalah ini orang baik kata dia. Lepas tu saya fikir macam mana dia boleh tersenyum. Lepas tu saya pun pergi belajar. Jadi belajar tu saya buat praktikal dekat 10 mayat. Dia ajar saya macam mana nak bagi mayat tersenyum, kata dia. Pertama kita kena awet mayat tu. Macam mana cara awet mayat tu? Kita tengok satu video. Tunjuk video sikit. Nanti saya akan tunjuk. Video ni video simulasi saja. Ketika Astro Awani datang ke pejabat saya, dia nak tengok cara pengawetan mayat. Saya tunjuk video sebenar. Dia nak ambil video tu nak tayang kat TV. Saya kata tak boleh. Sebab ini private. So, dia buat simulasi. Inilah videonya. Okay. Ada ni speaker. Okay, tengok tuan-tuan ya. Alright. Bismillah.
Ada. Untuk memasukkan cecair problem ke dalam badan mayat, kita akan gunakan lebih kurang di dalam kuasa dan kebersihan yang bertujuan untuk merawat mayat supaya dia dapat bertahan lebih lama dan juga memecahkan darah yang tertinggal dalam badan mayat. Sampai itu, bila ubat itu masuk atau kubur itu masuk, maka dia akan berjalan semua darah. Okey, baik. Itulah dia simulasi dia kan. Ini barang-barang dia tadi. Jadi siapa nak jadi model tadi? Kita buat betul-betul lah ya. Baik. Ini besi teroka yang saya katakan dalam tadi, dalam video tadi. Belakang ini paip. Apa nak apa lubang nak masukkan paip, tiup. Ada lubang-lubang kecil, ada besi tajam depan ni. Dia akan rodok perut mayat. Untuk hancurkan segala organ dalaman hati, limpa, usus, perut, pundi kencing, semuanya dihancurkan dan disedut keluar. Disedut keluar, dibuang. Sedut guna mesin. Bukan saya sedut. Tak ada. Guna mesin. Ya. Baik. Ini adalah satu perkara untuk mengawet mayat. Ya, menggunakan formalin. Formalin sebanyak 12 liter. Masuk dalam badan mayat, menendang keluar 6 liter ataupun 5 liter darah badan kita. Darah pun buang. Dia memberikan jaminan untuk mayat ni bertahan di antara 2 minggu sehingga 1 bulan. Bahkan mungkin lebih sikit. Lambat sikit mayat tu mereput menggunakan kaedah formalin ni. Okay? Baik, kaedah formalin ini adalah kaedah yang terkini. Tu tanda berhenti ke apa tu? Bukan, teleport. Baik, ini adalah kaedah yang biasa digunakan oleh orang-orang bukan Islam. Cina, India, orang Kristian ke apa ke. Dia kalau meninggal hari ini, dia takkan ke bumi hari ini. Biasanya dia akan simpan minggu depan atau hujung bulan baru dia tanam. Sebab upacara mereka, adat mereka. Tapi kita orang Islam segera. Jadi dalam hal mayat begini, kita orang Islam takkan guna kaedah ini melainkan kalau kita meninggal di luar negara. Bercuti dekat mana? Australia. Lepas tu meninggal. Lepas tu mak kata, hantarlah bawa anak saya tu balik ke rumah ni. Tanam kat masjid ni, simpang tiga ni. Tanam kat Sungai Pusu. Dekat, senang mak nak ziarah. Mahal mak. Tak apa, mak boleh ada, mak ada duit. Ambil duit pencet tu bayar kan. Contoh. Bukan masalah duit. Tapi masalah mayat itu akan melalui kaedah ni. Orang tak tahu apa tengok. Takkanlah dia nak dedahkan mayat begitu. Perut dia sikit je dia dedah. Dia potong sikit je kat perut ni. Okey, sebab itulah mana kita meninggal, situlah kita ke bumi. Sebab apa dia kena buat begini? Prosedur syarat wajib penerbangan. Nak bawa balik mayat, memang merata-rata negara guna kaedah ini. Kalau orang di Malaysia ni, contohnya orang Indonesia ke Bangladesh yang ramai bekerja kat sini, meninggal kat sini. Family kata nak bawa balik. Kita tak guna kaedah ni. Macam saya, family kata nak bawa balik. Saya nasihatkan ke bumi sini lah.
ataupun tak apa kami nak bawa balik. Jadi kita guna kaedah injection. Suntik saja. Cecair formalin dalam 5 liter masuk ke dalam badan mayat melalui tisu, tisu kulit bawah tisu. Cucuk-cucuk, tak buang darah, tak buang organ. Proses ini memberikan jaminan untuk mayat tidak mereput dalam masa 2-3 hari. Ha, sekejap je lah, tapi cukup lah untuk sampai rumah. Ya? Ha, adapun demikian, tetap juga akan menyakiti mayat. Sebab apa kita tak perlu kaedah begini? Sebab negara kita tidak menguatkuasakan lagi undang-undang begini. Tapi negara luar, mereka telah straight undang-undang. Ha? Undang-undang sangat straight. Dia akan guna kaedah ini untuk orang yang nak mandi, bawa naik kapal terbang balik. Ya? Ha, jadi kena ingatlah. Nanti kat hujung nanti, program nanti, saya akan tunjuk video yang sebenar. Ha, tadi simulasi. Tunggu dulu, jangan balik. Ha, nanti baru tunjuk video yang sebenar. Betul ke Ustaz cakap ni? Yolah Ustaz buat ni. Ha, tengok dulu, baru nampak Ustaz Undertaker tu macam mana. Kan? Wajah sebenar di sebalik jubah ni. Kan? Baik. Tuan-tuan ya. Alright. Sekarang dah pukul 10. Saya akan tukarkan shift saya kepada partner saya, Puan Hanis, untuk meneruskan pembentangannya tentang tajuk yang penting juga, iaitu berkaitan pengurusan pusaka. Program ini akan sampai lebih kurang dalam setengah jam. Lepas tu kita akan terus berehatlah. Berehat ya. Dalam 15 minit Ustaz boleh? 15 minit kita berehat. Dan mungkin dalam 10.45, 10.50 kita berkumpul balik untuk next session. Okay, silakan Puan Hanis. Nah ni, ambil ni. Ha? Biarkan, satu lagi. Oh, ada dua ya? Ni? Ha, dulu situ. Oh, dua-dua. Ada, di atas kita. Okay. Ha, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira saya dapat sampai ke Gombak ni untuk share sedikit information berkenaan dengan perancangan pusaka ni. Sebab banyak orang apabila berlaku sahaja kematian, setelah pengurusan jenazah dibuat, maka mulalah episod baru, yakni pengurusan pusaka. Dan dalam pengalaman kami, bila pengurusan pusaka ni, banyak isu-isu terkini lagi sensasi. Betul. Pernah dengar di kalangan keluarga kita? Pernah kan? Yang bergaduhnya, yang tak sepahamannya. Jadi kita nak supaya bila kita hidup hari ini harmoni, setelah ketiadaan kita pun dapat diteruskanlah silaturahim ni. Ya, insyaAllah. Okey, kita mulakan. Mana Safwan? Mana Safwan? Okey, terima kasih. Okey, bila kita nak merancang ni semua kena ada ilmu, betul tak? Betul eh? Kita datang pengurusan jenazah, orang meninggal, boleh je kita ambil tanam aja, boleh macam itu. Tanpa knowledge, ianya jadi tak proper ya. Jadi kita ingin semuanya bila kita berlaku kematian, pengurusan jenazahnya dengan ilmu, penghantaran balik daripada luar negara, is it important or not? Kalau tak penting, kita pun prefer di sana, setidaknya kita prefer tu dengan adanya knowledge, pengetahuan ya. Okey, kita berkenalan hari ini. Ini saya merupakan penceramah bertauliah di Wasiah Shop Berhad. Pernah dengar berkenaan dengan Wasiah Shop? Pernah. Sebahagian di sini pernah dengar? Tidak tahu ya. Okey, ditubuhkan dah 20 tahun dalam industri pada 2004. Tapi orang lebih kenal Shopee yang datang kemudian daripada Wasiah Shop. Kemudian bila ke Shopee datang kemudian, mereka pun sebut Wasiah Shopee. Ya, padahal Wasiah Shop. Okey, fokus kami adalah membantu memberikan penyelesaian terhadap isu-isu pusaka dan merancang harta ya. Okey, di belakang sana bersama saya adalah Hajah Lin, rakan saya yang akan memberi penerangan jika ada pertanyaan nanti ya, kita sama-sama. Okey, next. Ya, inilah Wasiah Shop.
Kami ditubuhkan pada 2004. Kalau dilihat syarikat amanah yang berdaftar di bawah Akta Amanah 1949. Maknanya kami memegang amanah bagi pihak pelanggan. Pelanggan mengamanahkan apa-apa dokumen yang diserahkan kepada kami apabila ketiadaan kelak untuk diuruskan. Ya, kemudian kalau lihat 70,000 pelanggan Muslim telah berdaftar dengan kami, bukan sedikit. Mana dalam masa 20 tahun lebih kurang 70,000 dan kami telah menguruskan lebih kurang 400 perintah hibah yang KPI-nya adalah 100%. Ada yang tanya, kalau saya buat hibah boleh tak dicabar? Boleh tak? Boleh jawapannya, tapi menang tak menang, kita lihat nanti kredibiliti syarikat. Okey, kemudiannya lebih 500 kes pusaka telah diuruskan dalam masa 4 hingga 8 bulan. Itu dulu. Hari ini kes pusaka dulu di pejabat pusaka kecil 2 juta dan ke bawah. Hari ini dah dibuka lagi besar 5 juta dan ke bawah aset, campurlah rumah, kereta dan sebagainya. Baru 5 juta semua urusannya pejabat pusaka kecil. Lama ke tak lama? Bayangkan yang beratur punya lah lama. Dan pengalaman kami bila menguruskan pusaka, ada dalam 100 kematian mungkin 20 sahaja yang memfailkan. Yang lain ambil masa lebih kurang 5 tahun hingga 20 tahun. Yang terakhir yang baru saya jumpa ni, dia minta uruskan waris-waris kami dah tak jumpa dah lagi, tak saling kenal dah 50 tahun. Bayangkan harta yang kita ada ni dah macam aquarium aja lah. Anak cucu boleh tengok daripada luar tapi tidak dapat dimanfaatkan. Nak jual tak dapat, berapa ramai harta masih lagi atas nama si mati. Jadi ini matlamat kita untuk supaya banyak harta-harta yang beku di luar sana ni dapat dicairkan dengan segera, ya. Okey, next dia, inilah barisan lembaga pengarah kami. This is very important. Mengapa? Untuk mengetahui credibility syarikat kami. Kalau kita lihat dekat situ ada seorang wanita, kan? Seorang wanita, siapakah dia? Tan Sri Datuk Wira Aziah Ali. Ia merupakan pakar perundangan dan kehakiman Malaysia. Dia tahu seluk beluk kehakiman. Sebab itu kami menguruskan ikut spek yang telah diluluskan. Ya, dan kita ada peguam corporate dan sebagainya. Di sini kami ada 7 panel penasihat syariah yang memastikan perancangan ini menepati hukum syarak. Besok bila dibawa ke mahkamah syariah, ianya sah laku. Ya, okey, siapakah di antaranya? Bawah sekali itu Tuan Syeh Nilamudin, mantan pengarah di pejabat pusaka kecil. Kemudian atas lagi Tuan Haji Sulaiman Kadimi, merupakan mantan ketua penolong pengarah Jabatan Pengarah Tanah dan Galian. Ni selok-belok pusaka ni di pejabat tanah dan sebagainya, ya. Okey, saya nak bertanyalah dengan puan-puan pagi ini, kan. Kita ada harta walaupun sikit. Mungkin kita banyak, saya jumpa ada yang kata, saya tak adalah harta sangat. Saya tak perlulah rancang apa-apa. Tak yalah cerita pasal harta-harta ni. Mak belum mati, korang nak berebut pula. Tapi hakikatnya bila kita tidak rancang, berlaku kematian, pergaduhan berlaku. Ya, sekarang kita faham betul-betul apa ni harta. Puan boleh bantu saya, apakah harta, maksud harta ni? Yang puan faham. Kita semua harta pusaka, kan? Harta semua apa-apa yang kita miliki lah, macam rumah. Pusaka pula? Kan orang sebut harta pusaka, kan? Pusaka apa, puan? Bantu saya. Harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan, cantik. Jadi ada jawapan kata harta tu, harta atas nama kita lah, kan, yang kita miliki hari ini, rumah ke kereta ke, itu semua harta. Pemiliknya siapa? Belum meninggal, kita hidup lagi, yang meninggal pula. Pemiliknya siapa? Kita lah. Tertera dalam geran kereta, nama-nama kita. Kalau kita ada rumah, tertera dalam geran rumah, nama kita. Itu namanya harta kita. Berlaku saja kematian, lihat harta, mati sahaja berubah nama menjadi pusaka. Saya, orang panggil saya Nurhanis. Meninggal saja orang tak panggil Nurhanis, sampai panggil jenazah.
Kan? Dia berubah nama dah pula. Jadi harta berubah nama. Bila berubah nama aja, maka disebut saja kepada pusaka, maka pemilikannya pun berubah. Dari nama kita kepada nama anak-anak ataupun waris kita. Nampak tak? Bertukar aja pemilikan, bertukar nama. Bila bertukar menjadi waris, itu yang jadi nama banyak masuk. Bila nama banyak masuk, bila kucingnya ada, tikus semua okey. Bila kucing tak ada, apa jadi? Tikus jadi tuan. Itulah hakikatnya mengapa perbalahan, isu-isu semasa berlaku seperti tak sudahnya. Okey, kita lihat. Harta ni juga kalau kita ada, kita miliki pemberian ketika hidup, kita nak bersedekah. Bolehkah? Perlu tanya waris-waris kita? Tak perlu. Senyap-senyap je kan? Itu kita dianjurkan untuk bersedekah secara senyap. Berapa ramai orang yang meninggal ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Ya? Tapi tak nak buat sekarang. Apalagi ketika hidup, zakat. Kemudian apa lagi? Wakaf. Ada orang kata harta tak boleh dibawa mati. Tapi dengan perancangan yang betul, buat wakaf dan sebagainya, ia merupakan saham akhirat kita. Tapi dengan perancangan yang teliti. Terakhir sekali adalah hibah. Hibah ni adalah satu kaedah pemberian ketika hidup ni, nak buat, nak rancang masa hidup. Dah meninggal, jangan bertikaikan faraid. Masa itulah dah meninggal, nak berbagi-bagi sendiri. Dah tak laku dah ya. Itu haram hukumnya, even RM1 waris bertelagah kena tanya waris yang lain. Waris yang lain kata saya tak setuju, saya nak hak faraid saya, maka faraidlah. Ya, nak rancang ketika hidup. Jangan pandai-pandai rancang setelah kematian. Okey, clear ya? Okey. Pusaka. Bila pusaka, bila kita meninggal saja, bertukar milik saja, maka pemilikan berubah, kita berdepan dengan dua undang-undang. Undang-undang Allah, yakni faraid, dan undang-undang dunia. Yang bikin leceh ni undang-undang dunia, pentadbiran. Urusan pejabat pusaka kecil, macam mana nak urus, tolak sana, tolak sini. Okay. Itu semua kita perlu ada knowledge dan kepakaran. Okey, kemudian apa lagi? Bila berlaku kematian tadi, sebelum dianya dibagikan kepada faraid, duit yang ada tolak kos ke bumi. Apa lagi? Hutang pada Allah jika ada hutang, hutang pada manusia, tuntutan harta sepencarian. Isteri boleh tuntut, pasangan boleh tuntut untuk tuntutan harta sepencarian, wasiat 1/3. Kalau masih hidup, nak buat wasiat boleh sebanyak 1/3. Kenapa 1/3? Kenapa cik 1/3 je tu? Kau sebut wasiat 1/3. Nak diperaikan. Faraikan dulu? Ya. Yeah. Okey. Wasiat ni apa? Kita balik pula wasiat. Wasiat apa tuan? Amanah. Kalau amanah tu boleh bagi semua ke? Itu kata 1/3 je. Mengapa tak boleh? Sebab kita ada faraid. 2/3 tu adalah faraid. Ya, jadi 1/3 je kepada bukan waris. Bah, kita ingat wasiat kepada waris. Tidak. Wasiat kepada bukan waris. Siapa bukan waris? Bila anda ada anak angkat. Anak angkat tidak mewarisi agihan faraid. Ya, boleh diwasiatkan sebanyak 1/3. Tapi saya sayang anak saya. Anak kucing pun saya bela sayang sangat kan. Ni pula anak yang saya bela sejak kecil. Nak bagi harta ni kepada dia. Dialah semata wayang yang menjaga saya. Maka buatlah hibah ketika hidup. Ya? Dah meninggal dah tak ada boleh cerita lagi dah. Okay, clear ya? Kemudian faraid. Waris-waris faraid kena tahu berapa agihan mereka masing-masing. Setelah tu semua dah tahu, mereka kata tak apalah, kita bersepakat, muafakat. Maka Islam mengutamakan muafakat. Pengalaman kami, bila agihan tu kecil, mereka dah tahu, dah bagi-bagi, dapatlah RM100, RM200, tak apalah saya lepaskan hak saya. Maka muafakat.
Tetapi kalau jumlahnya besar, tiba-tiba agihan 100 ribu, 1 juta kan, masing-masing akan tuntut hak dia. Itu pengalaman kalau kita lihat. Okay, so waris faraid dah tahu mereka lepaskan, kita utamakan muafakat. Clear ya? Okay, next dia adalah inilah dia harta kita. Tuan-tuan, saya percaya walaupun kecil kita ada rumah untuk berteduh, betul? Rumah ni kita beli dengan susah payah. Mungkin nilai dia 200 ribu, 300 ribu, 1 juta mungkin. Wallahualam, inilah tempat kita berlindung. Rumah ni kita fikir bahawa ketika saya hidup, rumah ni untuk anak family saya. Tahukah anda, jika berlaku sahaja kematian, kalau kita tidak rancang dan kita ada rumah, inilah agihan faraid. Ingat jari kita ya. 5 ini mewakili yang belakang semua, total faraid ada 25. Ya, tapi yang depan menghalang yang di belakang. Siapakah mereka? Jika ibu kita hidup lagi, ibu mewarisi 1/6. Ya, jadi saya tunjukkan ibu jari ni supaya tuan-tuan ingat, ibu ni ibu saya, dia hidup lagi mewarisi 1/6. Telunjuk ni adalah ayah kita, jika hidup juga lagi ayah mewarisi 1/6. Jari tengah ni adalah pasangan kita, ya, pasangan jika suami meninggal tinggalkan isteri, ada anak, isteri mewarisi 1/8. Ha, dalam satu kek tu bahagi 8 tu bahagian isteri, 1/8 je. Kalau tiada anak, berapa pula? Tiada anak 1/4 bahagian. Ya, kalau ada anak 1/8 isteri. Bagaimana kalau isteri meninggal, suami ditinggalkan, maka suami mewarisi berapa bahagian dari harta isteri? Para isteri ketahui hak anda. Berapa? Separuh bahagian pergi pada suami anda. Ya, separuh bahagian. Itu kalau tiada anak. Kalau ada anak, 1/4 bahagian. Adakah ini yang kita rancang dan kita okay about that? Untuk family kita dan sebagainya, rancang faraid, pastikan ianya dapat dicairkan dan dapat diterima oleh waris-waris anda. Tetapi jika anda ada perancangan tersendiri, buat ketika hidup dengan kaedah hibah. Okey, sekarang kita lihat pusaka. Meninggal saja ianya berubah menjadi pusaka. Persepsi dengan realiti dua perkara yang berbeza. Persepsi kita, rumah ni milik kita, menjadi anak-anak kita akan mewarisi. Lihat di sini. Katalah rumah tu nilaian dia 200 ribu, maka bapa hidup lagi, bapa mewarisi 1/6, ibu hidup lagi, isteri ada 1, anak lelaki penghabis dan anak perempuan separuh bahagian dari anak lelaki. Ya, saya recap sekali lagi, ibu jari mewakili ibu kita. Berapa bahagian? 1/6. Telunjuk mewakili ayah kita. Berapa ayah mewakili mewarisi? 1/6. Tengah ni adalah pasangan kita. Ya, kalau suami meninggal tinggalkan isteri, isteri mewarisi 1/4 jika tiada anak. Jika ada anak, 1/8. Kalau isteri meninggal, suami separuh. Kalau tiada anak. Kalau ada anak, 1/4. Clear? Jari manis anak lelaki penghabis dan anak perempuan separuh dari agihan anak lelaki. Clear? Okay, now sekarang kita lihat. Cantik tak nombor ni? Mak masih hidup. Kemudian kita rumah tu, kita mak kata mak dah tua dah. Ah, terima kasih. Soalan cantik. Kenapa dapat per 72? Karena ada 1/8, 1/6, 1/4. Kita samakan pembawah dia. Pembawah dia supaya dapat kiraan sama, jadi per 72. Eh? Okey, bila agihkan begitu, maka ibu kata mak nak, ibu dah tua dah, ibu tak nak hak ni, ibu tak nak rumah. Korang duduklah nak beranak. Tapi mak nak hak mak yang 33,000 tu. Boleh tak kita kata tak iyalah mak, eh mak nak juga, mak tuntut. Boleh? Boleh kita tidakkan?
tak boleh, haram. Takut termakan harta batil. Ya, maka itulah agihannya. Sekarang saya ada perancangan sendiri, saya ingin buat hibah ketika hidup. Bolehkah? Boleh. Supaya bila berlaku kematian, tidaklah berlaku isu-isu semasa perubutan hak-hak waris faraid tadi. Karena tahu bahawa harta ini telah dihibahkan, maka ia terkeluar daripada agihan faraid. Hibah ini apa? Simple sahaja. Ya, mahkamah syariah melihat menepati hukum dan syarat hibah. Apa hukum dan syarat dia? Kena ada pemberi, kena ada penerima, ijab kabul, akad. Pemberi memberi kepada orang yang ada, ijab kabul, kemudian kobat, penyerahan hak. Mungkin berupa kunci ke, sijil ke, grant ya. Kemudian ada dua orang saksi. Ya, kemudian semuanya didokumentkan untuk memastikan supaya hibah yang kita buat ni sah laku. Boleh? Boleh ya. Okey, inilah pembahagiannya. Sekarang kita terus pergi kepada rumah kita. Mungkin kita ada sebiji rumah walaupun kecil, kemudian mungkin kita ada tanah di kampung ke, ataupun kita buat meniaga TikTok kemudian meletup, Shopee kan meletup, dan kita ada juga duit KWSP, ada simpanan dekat bank, ada tabung haji dan sebagainya. Ini lumrahlah, semua kita ada sikit-sikit saving kan. Okey, sekarang kita lihat di sini tuan-tuan nak pergi bank, nak keluarkan duit kat tabung haji ke sejumlah duit. Pertama sekali bila kita pergi ke bank, bank akan minta pengesahan, betul? Saya nak keluarkan duit dalam jumlah sekian. Awak minta apa dulu pengesahan? Minta IC, betul? Kalau kita kata, tuan saya terlupalah bawa IC, tapi tuan cek dalam sistem, ada tak nama saya dekat situ dengan ni nombor akaun saya? Dia layan ke? Tak layan. Balik dulu ambil IC ya. Okey, sekarang itu kita pemiliknya dah berdepan dengan masalah. So pertama sekali dia minta IC tu kita, IC. Setelah kita bawa IC kat kaunter, bank minta pengesahan lain. Apa lagi yang dia nak? Tak, belum meninggal tak perlu waris. Apa lagi? Nak keluarkan duit ni? Cop jari. Ha, tu dia. Dua benda ni, IC dengan cop jari. Kita hidup pemiliknya berdepan masalah. Sekarang, lihat. Bila kita meninggal dunia, maka terkuburlah IC dan cop jari bersama. Itu yang kita dengar, semuanya dibekukan. Freeze, harta tidak dapat dikeluarkan. Sekarang siapa yang nak pergi keluarkan ni? Waris. Waris buat ramai. Satu tak nak bagi kerjasama, satu tak nak bagi IC. Tak dan. Ya, so maknanya kita seorang-seorang ni pun dia orang tak layan. Bayangkan waris-waris kita. Jadi apa solusi? Kami datang bukan sekadar memberi persoalan. Kami ingin tuan-tuan melihat apa solusi yang perlu saya buat. Okey, kemudian kita lihat inilah semua beku dan terkunci. G1 adalah kita. First generation, kita nak pastikan supaya ia dapat diwariskan oleh waris kita, iaitu generasi kedua. Siapakah mereka? Mereka adalah waris-waris faraid kita. Okey, pertama sekali solusi yang tuan perlu buat adalah buka kunci yang pertama. Ibarat saya nak datang masjid, kunci gate terlock, saya tak boleh masuk sini. Yang lain pintu kunci dah ni, ada tiga kunci yang saya perlu buat. Kunci pertama gate. Gate ni siapa? Dia adalah pentadbir harta anda yang akan pergi bank. Awak siapa? Saya waris yang telah dilantik. Ha, lantik siap-siap. Hari ini saya ada berita baik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan scan QR nanti, penghabis nanti adalah dapat percuma melantik wasi, tiada bayaran. Ya, kalau tiada hadir dalam dewan ini, harga dia adalah RM500.
untuk melantik wasi. So nanti balik pastikan scan QR code. Okey, dah lantik wasi, pergi bank, saya nak uruskan, maka dia tengok, oh inilah wasi yang telah dilantik. Okey, siapa kemudian dah terbuka gate luar? Saya nak masuk gate kedua, yakni pintu depan ni, maka kunci pentadbiran. Pentadbiran ni apa? Yang mentadbir harta kita, dia dah dapat surat kuasa, dia bolehlah pergi kalau kereta kita di mana dan sebagainya. Dan terbukalah pintu kedua dan saya tinggal nak masuk pintu utama dalam dewan ni. Inilah agihan faraid. Kalau ada bilik-bilik, itulah pembahagiannya. Sekarang, waris-waris kita duk bertelagah pasal ini hak aku ni. Mereka bergaduh harta beku lagi. Macam mana? Itulah ibarat harta kita dalam akuarium, kita boleh tengok aje lah. Tak dapat diwarisi. Contoh simpel, kampung baru. Dah berlapis-lapis, beratus nama dalam satu geran. Inikah yang kita inginkan untuk harta kita? Ya, harta adalah emosi. Ada yang kata saya tak ada harta banyak, bukan soal banyak sikit. Cucu dengan nenek boleh bergaduh, anak beranak boleh bertetak. Kenapa? Adik beradik boleh putus hubungan kerana harta melibatkan emosi. So pastikan kita plan betul-betul. So dengan surat dah dapat kuasa tadi, dia identify harta kita. Pastikan kalau harta kita total-total rumah, kereta, saving semua-semua bawah 5 juta tak payah buang masa. Urusan dia adalah di pejabat pusaka kecil. Ya. Okey, kalau atas 2 juta mana? Atas 2 juta, atas 5 juta urusannya adalah Mahkamah Tinggi Sivil. Selesai. Okey, sekarang terbukalah kunci pertama, surat kuasa dah dapat dah. Maka terbuka. Dia turun dah sekarang, dah dapat dengan surat kuasa ni, dia nak pergi cairkan harta-harta, yakni pentadbiran. Di manakah harta tadi? Kalau ada saving di Maybank, jangan pergi tabung haji. Urusannya di Maybank. Ya, pergilah cairkan duit dekat Maybank tadi dengan surat kuasa dah ada. Kemudian kalau kereta, di mana urusannya? JPJ, jangan pergi pejabat tanah. Ya, kalau urusan rumah adalah di pejabat tanah. Settle. Sekarang sebelum selesai pentadbiran ni kita tengok, rumah tadi masih ada utang tak dalam loan? Kalau ada dalam loan, settlekan dulu, maka dah dapat diturun milik, dicairkan. Kita turun pun kunci kedua dah terbuka. Kita nak buka lagi last kunci masuk dewan ni, faraid. Mahkamah, urusan pengesahan faraid dan sebagainya adalah di mahkamah. Mahkamah. Bukan ke mahkamah syariah untuk urus kahwin? Oh, perceraian? Mereka gelak juga ni. Saya pancing aja. Pejabat tanah lah, baru confusekan sikit, betul. Di mahkamah syariah. Saya kacau aja ya, tapi betul. Mahkamah syariah menguruskan pengesahan tadi ya. Faraid dan sebagainya. So mahkamah syariah akan lihat, oh ketika hidup, dokumen hibah dah dibuat. Menepati hukum dan rukun dan syarat hibah, maka yang dihibahkan tadi dikeluarkan dari agihan faraid. Ya, tapi kena buat ketika hidup. Maka selesai dah hibah dah ditolak, wasiat 1/3 tuan-tuan boleh buat dengan dokumen yang ada hari ini, boleh ada hasrat nanti. Kemudiannya barulah lebihannya difaraidkan. Clear? Clear ya? Okey. Kita pergi, maka terimalah waris-waris, harta tadi dapat dicairkan. Matlamat kita cairkan, jangan beku. Adakah nak agihkan sama rata ke, faraid ke, yang penting cair dulu. Ya, kalau ada perancangan lain, buat hibah ketika hidup. Okey. Hari ini saya ingin ketengahkan solution daripada permasalahan kita. Kalau kita lihat ustaz buat pengurusan jenazah, berlaku kematian, kan? Kita perlu gali kubur sendiri ke? Kapankan sendiri kalau kita dah jadi ahli, menjadi ahli khairat. Hairat kematian. Selesai urusan, berapa saya kena bayar? Tok Imam kata tak perlu bayar apa-apa sebab masa hidup dah melanggan dah hairat kematian. Selesai. So begitu juga dengan hairat pusaka ini, waris-waris tahu akan ada orang yang guide kepada waris-waris anda supaya mereka tidak perlu bayar apa-apa pun.
Ya? Okey. Sekarang kita lihat menjadi ahli ni apa manfaatnya? Hairat kematian akan dapat RM2,000 hutbah pusaka. Apakah hutbah pusaka? Syarikat kami akan datang atau membrief kepada waris-waris kita, memberitahu bahawa ketika hidup telah menantik pentadbir. Kalau hibah telah dibuat, dia akan memberitahu bahawa hibah telah dibuat. Tuan-tuan bayangkan, jika berlaku kematian, isteri dari suami dah menghibahkan rumah tadi kepada isteri. Tiba-tiba waris lain datang. Kau tak tahu faraid ke? Kau nak pulang semua. Waris boleh jawab ke? Menangis mungkin isteri tadi kan, tapi bila ada pihak ketiga, dia menerangkan bahawa hibah telah dibuat. Apa hibah ni? Dia juga yang akan menerangkan, syarikat memberitahu bahawa apa-apa harta ketika hidup telah dibuat, ia terkeluar daripada faraid. Ya, okey, kemudiannya hairat pusaka. Hairat pusaka ni RM20,000 untuk urusan di pejabat tanah. Urusan mana pejabat pusaka kecil mana-mana untuk menguruskannya. Kemudian kebal, maknanya dokumen tuan-tuan disimpan selamat. Jika ada hutang, nyatakan. Memberi hutang kepada siapa, nyatakan. Mungkin kita tak nak bagi tahu pasangan kita, tak nak bagi tahu sesiapa. Kita keep sendiri tetapi tuliskan. Ya, semuanya didokumenkan, disimpan selamat. Okey, kemudian wasi. Kita dah siap-siap lantik dalam semua anak kita. Kita sayang mereka, betul tak? Tapi dalam sayang tu kita tahu siapa yang kita boleh harap. Tak semua yang kita sayang boleh harap. Kita suruh bayar elektrik pun kadang-kadang sampai kesudah. Suruh buang sampah pun akhirnya aku juga kan. Ha, eh? Kita tengok siapa yang nak lantik wasi ni, dia kena cekap. Ya, kena cekap dan sihat. Okey, kemudian wasiat 1/3 adalah sebagai amal jariah kita. Okey, selesai. Berapakah saya perlu bayar? Tak perlu bayar satu kali RM24,000 macam gitu. Anda hanya perlu bayar bulanan RM65 sahaja. Ya. Next dia 15 tambahan untuk umur 46 ke 60. Ianya semudah ABC. Kami perlukan IC anda sahaja, urusan nanti di kaunter luar ya. Okey, siapakah yang perlu membuat perancangan hibah? Yakni suami isteri yang membeli rumah secara bersama. Kadang kita fikir yang kita beli rumah sama-sama, kalau ayang meninggal besok rumah ni jadi untuk ayang lah ya. Tapi itu persepsi kita. Hakikatnya tidak begitu. Bahagian kita 50% kita punya. 50% suami punya tadi, agihan faraid. Ya, macam mana sekarang saya rancang beli rumah ni bersama untuk kami? Maka buatlah hibah. Clear ya, ketika hidup. Okey, pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Kita tahu anak perempuan, pembatasnya ada anak lelaki penghabis. Sekarang anak lelaki tak ada. Maka masuklah nama the second layer, yakni adik-beradik si mati. Tiba-tiba kenapa pula pakcik-pakcik masuk dalam geran nama ni? Ya, sebab itulah agihannya. Kita dah tahu kita nak rancang, buatlah dengan kaedah hibah. Kemudian apa lagi? Pasangan yang mempunyai anak angkat. Macam saya sebutkan tadi, anak angkat tidak mewarisi, boleh rancang dengan hibah. Pasangan suami isteri yang tiada anak, ni pun sama, nak rancang boleh buat. Kemudian individu yang berpoligami. Berpoligami ni ingat ya, wanita agihan 1/8. Kita kahwin 2. Berapa agihan isteri kita? Daripada 1/8, 1/8 juga ke? 1/8 tu bagilah berdua ya. Baik-baik, elok-elok. 1/8 tu dah lah tak elok. Bagi lagi 1/8 berdua. Kalau kawan 3? Madu 3. 1/8 bagilah korang bertiga ya. Kalau 4 orang, maka 1/8 tadi tu bagi berempat. Jadi jangan pandai-pandai nak apa, nak buat satu lagi rumah, rancanglah yang ni untuk ayang, ni untuk ayang. Dah selesai, tak payah gaduh-gaduh. Ya? Okey, next. Adalah golongan yang masih ada ibu ayah. Next lagi adalah ini dia individu yang tidak berkahwin, pasangan yang punya anak lelaki dan perempuan dan anak OKU. Kalau kita ada anak OKU, kita nak pastikan kebajikannya terjaga setelah ketiadaan kita, bolehlah kita buat hibah. Okey, itu sahaja jemaah yang nak berancang untuk pergi haji, buat perancangan anda.
pasangan yang berkahwin semula setelah ketiadaan pasangan anda, ahli perniagaan, ya. Itulah dia sahaja, tuan-tuan, akan mendapat satu kad yang dinamakan kad legacy yang nilaiannya RM22,000 tadi bagi menguruskan pusaka anda. Okey, itu sahaja. Inilah dokumen-dokumennya. Ya, contoh semuanya didokumenkan. Okey. Tuan-tuan boleh scan dan isikan, submit terus, di mana kami akan berikan dokumen pelantikan wasi secara percuma. Pertanyaan semua di kaunter luar, ya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kasih. Saya serah. Oh, ustaz dah boleh rehat makan, ya? Ah, okey, dah boleh rehat. Mungkin sebab rehat, bagi yang nak keluar makan boleh makan. Mungkin kita ada masa, mungkin ada yang nak bertanya. Saya sebab ni free and easy. Ada yang nak bertanya mungkin? Saya buka juga. Sebab kita dah free and easy, ya. Siapa yang nak keluar makan boleh makan. Ada pertanyaan? Tidak, eh? Okey. Encik, ada pertanyaan?